Dua tersangka bandar Double L ditangkap Satreskrim Polresta Balikpapan pada 20 Oktober lalu. Keduanya diketahui atas nama AD dan GR yang kesehariannya bekerja sebagai buruh serabutan. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan barang bukti berupa 22.000 pil Double L. Dari pengakuan kedua tersangka, pil Double L ini didatangkan dari Pulau Jawa dan dikirim melalui jasa ekspedisi sebanyak 30.000 butir. 8.000 butir lainnya telah diedarkan oleh rekan para tersangka yang saat ini dalam pencarian kepolisian. Sering terjadi transaksi obat keras, sehingga dilakukan penyelidikan, kemudian ditangkaplah seorang tersangka atas nama AD dengan BB 10.000 obat keras double L, kemudian kita kembangkan lagi, kita lakukan penangkapan terhadap saudara GR dengan barang bukti 12.000 obat keras jenis double L. Kedua tersangka kini dikenakan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, iNews, melaporkan.